warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya akan melaporkan tentang kegiatan Car Free Day. Saya Aura Bila Putri dan rekan saya. Kami di sini akan menyampaikan berita yang terpercaya dan teraktual. Hari ini adalah hari Minggu pagi, hari di mana keluarga berkumpul, berolahraga, bersantai, dan berkulineran. Di Gor Haji Agus Salim ini melakukan olahraga yang sangat beragam, mulai dari senam pagi, bersepeda, serta jogging. Di sini juga bisa berkulineran. Kulinernya mulai dari makanan dan minuman yang lagi viral-viralnya. Mungkin acara Car Free Day ini akan menjadi budaya bagi orang lain dan menjadi hal positif untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, agar lebih jelas, rekan saya akan bertanya kepada masyarakat secara langsung. Apa sih tanggapan mereka tentang Car Free Day ini? Halo, selamat pagi. Bersama saya di sini, Dia Ramadhani dan rekan saya. Saya Meralvin Jene. Akan menanyakan kepada masyarakat tentang kegiatan Car Free Day hari ini. Baiklah, bagaimana pendapat Ibu tentang Car Free Day hari ini? Kalau menurut aku sih ini worth it ya diadakan. Soalnya kan di sini banyak kegiatan buat dari anak-anak sampai lansia. Jadi ya bagus lah untuk diikuti setiap minggunya gitu. Apalagi banyak kan udah banyak jualan kan. Kalau jualan kan pasti orang senang sini, banyak makanan. Terus banyak yang apa? Yang jual mainan atau gimana lah. Pokoknya kebutuhannya yang sehari-hari terpenuhi lah kalau di sini setiap minggunya kan gitu. Apa manfaat dari Car Free Day ini? Car Free Day itu bermanfaat buat kesehatan masyarakat, mengolahragakan masyarakat, dan memasyarakatkan olahraga. Itu aja. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Menurut Ibu, apa hal menarik dari acara Car Free Day ini? Kalau aku pribadi sih suka makanannya ya. Karena saya suka makan gitu, jajan. Tapi kalau bagi yang olahraga sih bagus di sini, apalagi di dalam gor kan kita bisa lari maraton gitu. Ya, makasih ya Bu atas pendapatnya. Bagaimana sih perbedaan omset Abang nyewa motor listrik ini di hari biasa atau di hari Car Free Day ini? Berbeda tuh harga. Kalau perbedaan omsetnya, kalau hari-hari biasa tuh agak tipis lah. Kalau hari-hari kayak hari Minggu, Sabtu, alhamdulillah lah, dah. Kasih ya Bang. Inilah situasi terkini di Gor Haji Agus Salim tentang Car Free Day pada pukul 9 pagi. Sekian dari saya, Dia Ramadhani, dan Meralvin June. Saya kembalikan kepada rekan saya, Aura Bia Putri dan Levino Fabian Putra. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Aura Bila Putri dan rekan saya, Levino Fabian Putra. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Alon. Alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya di sini akan melaporkan tentang kegiatan